Halo semua, balik lagi di Dance Gaming dan balik lagi di Ulala Idol Adventure. Oke, kali ini ada update baru tentang senjata. Ini senjatanya merah, One Star Eternal Knight Bedrock Happy Hammer. Oke, cara bikinnya gimana? Cara dapetinnya gimana? Gampang banget sebenarnya. Ini gue baru punya satu. Senjatanya merah dan otaknya besar, teman-teman pastinya. Oke, di sini cara bikinnya kita bisa bikin di forge. Kita di sini ada di forge, ini di bawah nih ada forge. Kita smelt dulu ini, kita buang. Nah, di sini kita bisa bikin di sini. Tuh. Nanti level 2-nya bisa juga tuh bahan-bahannya nanti di mana caranya akan gua kasih tahu. Tapi pertama kita akan bikin satu barang dulu. Oke, apa niche? Block, implant, tension, block. Evasion, hit, evasion, damage yang ditimbulkan. Ada opsinya ya, damage yang ditimbulkan dalam battle meningkatkan 1-12%. Oke, kita akan naikkan. Ini apa nih, beda opsinya, damage yang memberikan pertahanan. Wow. Ini, pakai ini tapi carinya. Oke, kita akan pakai ini aja dulu. Kita bikin, bintang 3 ada juga teman-teman nanti nih. Star 3 ya. Oke, tapi kita akan bikinin dulu forge. Langsung aja. Cara cari barangnya di mana? Tenang aja, cari barangnya di mana? Caranya ada di bunny. Ini bunny-nya baru update juga di situ. Tuh, dapat senjatanya, Pak. Wow. Bintang 3 ya mentoknya ya. Wow, susah juga sih, kita mesti cari bahan-bahan ini. Oke, equipnya langsung kita pakai, kita bandingkan dengan equip yang biasa bagaimana. Agak bagus yang biasa ya. Ini 2100 21.000 gitu. Ini 25. Kita ganti kayak ini ya. Oke, ini di perbandingannya teman-teman. Cara dapetinnya gimana? Cara dapetinnya di sini. Craft di Bunny Cave di atas ini. Nah, di sini kita bisa cari-cari bunny. Atau kita bisa explore nih, explore. Kita dapetin makanan gratis, habis itu sisanya bayar pakai starfish. Jadi starfish penting banget ini. Dan buat ngalahin summon, ada di sini ada summon boss kan ya di sini. Nah, cari bahannya di sini teman-teman nih. Kalian bisa lihat mendapatkan bahan-bahannya adalah di sini. Dan ini legendary radish nih, susah banget didapat bahannya nih. Kayaknya susah banget didapat. Dapatnya cuma dari legendary radish, dan buat mensummon legendary radish pasti harus pakai ini teman-teman. Pakai pearl. Bukan pakai starfish, jadi rada susah. Kecuali lu ngumpulin ini nih bahannya itu loh. Baru 3-4 ya. Sedangkan ini 50 konsumsinya. Wow. Kalau yang biasa kita bisa bayar pakai pakai starfish, maksudnya kita bisa bayar buat ngesummon bosnya, kita kalahkan dan kita akan mendapatkan materialnya itu. Oke, kita coba summon sekali. Nah, ini bisa kita lawan langsung. Tar. Biasanya 2 kali lawan lah paling enggak. Kalau gua 2 kali lawan sih baru bisa ngalahin dia. Oke. Enggak mati nih. Susah, kalau sekali lawan ini lumayan sih, 2 kali lawan lumayan lama juga gitu. Sedangkan sehari kita bisa menantang dia tuh 18 kali doang, ada batasnya juga gitu loh. Dikasih waktu 18 kali doang buat nantang, lo dapat ini yang penting legendary radis buat summon nanti. Itemnya dapat lumayan, nanti kita akan buka, ada kayak bag gitu ya, kita buka nanti. Oke. Nah, ini ada, gue masih ada 3 kali lagi buat bisa nantang dia. Mati ya radisnya tadi, dibunuh orang gitu kayak sudah tadi. Banyak juga yang cari gitu soal itu. Oke. Kalau dia sudah mati, kita bisa ambil sini yang kita summon, atau kita bisa ngebunuh
rabbit yang disumon orang gitu, kita bisa bunuhin juga gitu loh. Tenang aja teman-teman. Di sini wah legendary rabbit summonnya perlu 50. Ini ada waktunya teman-teman, reset jumlah challenge. Wow, orang harus 10 jam, gila. Sini ada forge tadi, kita bisa forge. Oke, kita buka dapat apa sih isinya di backpack yang dapat di situ tadi, yang hunting situ. Smell tadi sudah, ini tidak berguna lagi. Oke, kita dapat backpack ini teman-teman, random epic radis. Boom, dapat itu buat summon ternyata. Oke teman-teman, itu dia event kali ini, lumayan sih buat ganti equip. Wow, tambah susah, tapi benar-benar susah. Ini totally susah banget buat mencari yang bintang 3 nya yang menurut gue ya, susah banget gitu loh. Gimana caranya gitu loh kan. Kalau yang free flyer susah kayaknya. Kalau lo top up sih lumayan gampang aja. Ini masih lumayan bisa dicari lah teman-teman. Yang 2 nih, nah ini masih bisa, masih sanggup. Yang bingung tuh yang 3 tadi tuh loh. Gimana ceritanya gitu kan, mencari yang 3. Yang hurt tas itu. Aku masih ada 2 kali challenge. Jadi starfish emang penting banget di sini. Buat ini juga penting, explore nih sehari bisa 10 kali gitu loh. Nah, explore lumayan dapat ya. Enggak lumayan sih, jelek sih sebenarnya. Oke-okean sisa kesempatan 3. 5 kali gratis, kita dikasih 5 kali gratis. Oke, kita bisa summon lagi. Summon. Apa yang mau lo summon terserah sih. Radis HP type, armor type, attack type gitu loh, sama aja lah. Kalau lo sudah kuat, gampang yang ngalahinnya. Ini barangnya dapatnya doang beda nih. Nah, ini dapat serbuknya tile, ini dapat ini dapat ini gitu kan. Yang ini loh yang susah loh carinya loh, di mana nanti ini? Apakah akan masa ngumpulin ini? Wah, susah sih. Oke, kita coba summon lagi. Challenge. Lumayan susah gitu mencari bahan buat Epo gini. Tiga ratus kali summon coy, mayan coy, 300-an. 300 kali summon monster ini. Starfish-nya dibutuhkan ya kan itu. Oh, dapat itu doang, teman-teman. Sedih kan? Sedih gitu loh, itu doang. Starfish lo kebuang banyak gitu, boy. Kumpulin lah kalau gua masih hidup dia. Kalau gua kumpulin Starfish mah dari sekarang kumpulin. Nyesel mah kita buang-buang Starfish beli sesuatu yang tidak jelas kan. Ternyata di sini perlu dibutuhkan banget gitu loh buat kayak gini gitu loh. Nunggu orang nyumon lo bisa sih nge-challenge monster summonan punya player lain, tapi kan nggak tentu gitu loh ada apa enggaknya gitu. Kalau ada ya bisa lo tantang. Oke, dan ini cuma bisa 18 kali doang gitu loh, dalam berapa hari gitu, mungkin sehari atau 2 hari gitu. Cuma masih ada sekali, gila sih. Dapat 7 lumayan, bintang 1 gampang katanya. Bintang 1 lumayan gampang sih kayaknya. Sesuatu yang bagus lah, dapat lah. Nah, dapat itu doang. 200 starfish ini butuh, 300 starfish ini butuh. Ya, sebenarnya ini kita butuhkan yang ini kita butuh nih, ini radis tipe. Radis ini butuh buat nge-summon, kita butuh 100 gitu di sini kan, butuh 100. Kalau 100 full ya 300 ya, berarti harus butuhnya starfish-nya. Kalau kita punya 0 lalu bahan buat nge-summon monster ini.
Oke, habis sudah tantangan kita teman-teman. Terakhir, tantangan terakhir ini. Gak mati lagi ini, pasti gak mati nih. Mati gak nih? Mati dong. Dapat lumayan legendary radis. 50 kali. Oke-okean juga kayaknya gini ngedapetin bahannya teh, gitu kah? Susah jadi game bintang 2 nya lumayan susah. Wah, habis nih tantangan kita nih, challenge kita. Habis master reset 6 hari emang seminggu. Seminggu 18 kali doang ya. Buset, Pak. Seminggu cuma nih 6 hari nih delay-nya nih. Jadi dalam 6 hari lu cuman bisa 18 kali gitu. Wah. Rugi kalau enggak dijalanin sih, berarti rugi banget gitu loh. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu. Thank you for watching video. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share seperti biasanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you and scram. Du-du-du-du.